Soalnya katanya gini, kalau misalnya weight lift itu sebenarnya begitu kita tuh otot kita makin banyak, makin matang tuh sebenarnya lebih mudah untuk pembakaran lemak gitu. Lebih dari kardio itu sendiri gitu. Jadi pembakaran tuh lama. Nah, ini kan intinya ototnya antara ada dan tiada, masih jadi dan enggak gitu. Nah, begitu jadi tuh misalnya kayak Mas Bayu tuh tadi kan lihat itu udah jadi. Nah, itu dia kadang mau kadang-kadang cheating, mau kadang-kadang nggak olahraga, itu dia udah ya more muscle, more fat burning gitu. Jadi lebih enak hidupnya gitu. Jadi sebenarnya intinya ingin memudahkan hidup aku aja gitu. Nggak pingin berotot-berotot banget sih, enggak, bukan itu, tapi benefit dari weightlift itu yang aku cari. Suami dukung lo? Nanti di Google aja benefit weightlift tuh apa aja, karena nggak cuma buat bikin otot memang akan menjadi berotot gitu. Kan kita bisa memilih berotot yang lean atau berotot yang berotot-otot gitu. Aku nggak mau yang berotot-otot. Nah, tapi benefitnya selain itu tuh ada banyak gitu, dibanding olahraga-olahraga lainnya gitu. Jadi ya akhirnya aku memilih untuk tetap kombinasi sama yang lain, ada yoga, ada tetap feminin ada kok.